kita baru selesai melaksanakan kegiatan pemberian PIN bela negara bagi masyarakat NTT. Dan ini adalah kegiatan kelanjutan. Dan kita berharap nanti sampai bulan Agustus nanti masih ada 3 tempat lagi. Ya, terakhir nanti akan di Belu. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan lancar. Kita sangat mengapresiasi apa yang menjadi tekad mereka. Ya, mereka sudah berjuang untuk bangsa dan negara ini dengan tetap ingin menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini ya sangat mengapresiasi tekad yang mereka lakukan ini. Bagi kami yang menerima piagam dan penghargaan merupakan suatu tanda awal kegembiraan bersama, baik kami yang menerima maupun negara yang memberikan. Ini sebuah apresiasi dan suatu tanda kehormatan terhadap jasa perjuangan selama ini. Yang pertama pasti sebagai motivasi bagi kita, terutama generasi muda. Kenapa beliau-beliau ini yang di belakang saya, termasuk orang tua saya sendiri, saya bisa melihat bahwa yang dikorbankan itu cukup besar. Harta benda, termasuk semua keluarganya ditinggalkan demi Merah Putih. Itu motivasi dan motivator bagi kita bisa melihat bagaimana kecintaan terhadap tanah air. Jadi bela negara itu harus menjadi tekad kita bersama. Ya, bela negara bukan berarti harus mengangkat senjata. Bela negara adalah satu sikap. Ya, bagaimana kita bisa berpartisipasi sesuai dengan bidang dan fungsi kita masing-masing. Salam bela negara. Salam bela negara.